istri aku sekarang kayaknya jadi lebih sensitif deh. Masa lihat Karissa berdua aja kamu nangis. Kamu jangan mulai dong. Apa jangan-jangan karena kamu hamil? Kamu jadi cengeng. Iya. Yeah. Stop ya. Rasanya udah lama banget Mas Dimas gak semesra ini sama aku. Apa gara-gara aku hamil ya? Jadi Mas Dimas mulai sayang lagi sama aku. Bianca, kamu ingat, kamu sekarang lagi hamil. Jadi kalau bergerak gak boleh berlebihan. Ya? Iya. Mau di dulu ya? Iya. Kamu mau siapin baju enggak? Iya, aku siapin kamu baju tidur kamu ya. Terima kasih istriku sayang. Bagus deh, kamu belum tidur. Bianca lagi kepingin sate, dia lagi ngidam. Kamu bisa tolong beliin kan? Soalnya, itu suster sama pembantu udah pada tidur. Dimas juga udah tidur. Tadinya, mau saya yang beli. Tapi kalau udah malam gini, rematik saya suka kumat. Kalau kamu kan kayaknya gak ada masalah kan? Masih muda. Dan malam-malam gini juga aman kan buat kamu pergi? Ya kan? Iya, Bu. Ya udah kalau gitu saya pamit dulu sama ibu saya ya. Aduh, kok rasanya makan martabak enak banget nih sekarang. Aku jadi ngiler beli martabak ya. Mas? Ya? Mas? Mas, aku keluar dulu ya. Sebentar aja. Mau kemana? Mau beli martabak. Tunggu aku selesai mandi, nanti aku temenin kamu. Gak usah kok mas. Aku bisa minta bibi temenin aku. Beneran gak apa-apa? Iya. Yaudah kamu hati-hati, tapi kalau ada apa-apa langsung kabarin aku ya. Iya, yaudah aku pergi dulu ya. Nih duitnya, sate, inget ya, sate ayam. Sate ayam. Yaudah bu, iya. Mungkin udah tidur kali ya. Ya udah deh. Aku pergi sendiri aja. Baik, Pak. Akan kami laksanakan. Kami tahu, Bos. Apa yang harus kami lakukan? Bianca? Satya, mau kemana jam segini malam-malam? Ini gue mau ke depan mau beli martabak. Gak tau nih tiba-tiba pengen martabak. Sama Dimas? Oh enggak, Mas-mas lagi mandi. Kok nungguin dia bisa lama?
Oh, yaudah kalau gitu bareng aja. Kalian gue mau ke depan mau cari nasi goreng lah apa gitu. Oh, yaudah, ayo. Gak apa-apa nih, jalan ya. Tuh. Itu tuh, target itu. Thank you ya udah nemenin gue. Ngawur. Bukan dia targetnya, dia itu anak yang bos. Ah, masa sih? Aku jalan sendirian deh. Gila, jangan, bahaya tau. Oi. Bye. No. Itu target kita. Yaudah, lu siap-siap. Emangnya masih buka? Gak tahu sih, sebenarnya gue juga gak pernah beli martabak. Kayak Mbak Bianca sama Setia. Mbak Bianca? Mas Setia? Aisyah? Ngapain dia malam-malam ya? Tungguin dulu ya, gak apa-apa kan? Gak apa-apa kok. Gue tuh baru kali ini ngeliat perempuan sehebat lo. Ya dalam artian, lo nerima Aisyah sebagai istri keduanya Dimas. I have no choice. Mau gimana lagi? Ini semua udah kejadian. Ya gue harus terima aja apa adanya. Gue juga gak bisa nunjukin emosi gue. Gue gak mau ngebebanin ke siapapun. Ya, gue tahan-tahan aja. Ya, that's why gue bilang lu itu hebat. That's cool. Thank you. Mobil itu kok kayak sengaja mau menuju Aisyah? Kenceng banget lagi. Setia, itu mobil kok kayaknya kenceng banget sih. Takut nabrak deh. Aisyah! Awas! Aisyah! Kenapa mbak? Aisyah! 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 Ya! Ya dia lolos. Kok mobilnya lagi mendekat? Eh! Bay, lu gimana sih tuh? Tolong, Bay. Anak yang bos kena. Ini kabur dah, kabur dah. Bianca! 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 Berat aku. 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 Perasaan cuma beli martabak. Aku susul aja deh. Jadi deg-degan banget ya. Kira-kira tadi orang suruhnya Pak Irwan berhasil apa enggak ya? Tapi tadi
tadi itu perasaan ada suara kenceng banget.